Peduli terhadap korban banjir di Kota Jayapura, Dharma Wanita Persatuan Kota Jayapura menyerahkan bantuan makanan siap saji dan air mineral kepada korban banjir di beberapa titik pengungsian di Kota Jayapura, Rabu 20 Maret 2019. Pembagian bantuan ini dilepas oleh Sekda Kota Jayapura Franz Pikey di kantor distrik KB Pura. Penyerahan bantuan dimulai dari pengungsian di belakang FKM Uncen, dilanjutkan ke Kampung Yoka dan dua titik di Expo Waena. Ketua DWP Kota Jayapura Yoke Siahaya mengatakan bahwa pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian DWP Kota Jayapura terhadap korban banjir. Karena disadari betul bahwa warga yang terkena bencana banjir adalah penduduk Kota Jayapura yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. Hari ini kami Dharma Wanita Persatuan Kota Jayapura mengadakan kunjungan di beberapa titik yang mengalami musibah bencana alam. Menyadari bahwa ini adalah bukti kepedulian kami, kami merasa bahwa apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di kota ini adalah bagian daripada kami juga dan wanita. Kami datang dengan apa yang ada kami miliki sebagai bukti kasih kami kepada masyarakat yang ada di sini. Titik yang kami datangi sudah 4 titik. Dari Kampung Yoka, dari Uncen, dan Kelurahan Waena, 2 titik. 4 titik kami datangi. Kiranya apa yang kami bawa di hari ini bermanfaat bagi masyarakat yang ada di tempat-tempat yang kami kunjungi. DWP Kota Jayapura berharap agar korban bencana dapat diberikan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta berharap agar bencana yang terjadi saat ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Joke Siahaya juga menghimbau agar masyarakat Kota Jayapura tetap menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan alam sekitar, sehingga mencegah terjadinya bencana alam. Kami percaya bahwa badai ini, musibah ini akan Tuhan turut campur tangan dan Tuhan akan bekerja untuk musibah ini tidak akan terjadi. Kami percaya bahwa semua saudara-saudara kami juga diberikan kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi cobaan ini. Pesan dari kami Dharma Wanita Persatuan Kota Jayapura, khusus kepada saudara-saudara kami kita yang mengalami musibah banjir, jagalah, lestarikanlah lingkungan, lebih lagi kebersihan di lingkungan yang Tuhan percayakan kita ada, supaya jangan lagi terjadi banjir seperti saat ini yang dialami. Sementara itu, masyarakat yang menerima bantuan tersebut berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Bukan saja DWP Kota Jayapura, akan tetapi semua bantuan yang datang dari berbagai pihak, sehingga setidaknya meringankan korban bencana banjir akibat meluapnya air Danau Sentani. Dari Jayapura, Papua, Surya Balubun melaporkan untuk Noken Live.